Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita jumpa lagi di mata kuliah desain grafis arsitektur. Setelah satu tahun lamanya kita tidak berjumpa ya. Kali liburannya. Apa kabar kalian semua? Kemarin tahun baru di mana? Jumlah-jumlah kok gimana? Jumlah-jumlah. Ya, sebelum kita liburan yang lalu, kemarin terakhir itu kita membuat inah ini ya, inah untuk lantai satu. Kemudian kita akan coba lanjutkan untuk pembuatan inah dan tampaknya akan kita lanjutkan ya. Oke, seperti biasa, jangan lupa di masyarakat pasti juga saya bagikan untuk link classroom. Nah, ini nanti fungsinya adalah untuk pengumpulan tugas dan lain sebagainya ya. Jadi, untuk proyek-proyek silakan kumpulkan di classroom, kemudian ada grup WA kalau misalnya ada pertanyaan ataupun pengumuman mungkin kelas kita mulai lebih awal atau libur dan lain sebagainya. Kemudian ada link materi juga di sini, nanti silakan jadi akses. Ya, oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan ya. Jadi ini adalah gambar yang kita buat seperti ini pindahnya. Nah, terakhir saya sampaikan untuk ini ya, ini kan semua-semua ini ya, kemudian ini ada WC. Nanti furnitur itu silakan Anda gambar sendiri atau Anda bisa mengakses di 3D Warehouse ya, untuk gambar dua dimensi dari furnitur dan juga tanaman seperti ini. Karena di SketchUp berbeda dari AutoCAD, jadi yang nggak ada untuk si komponennya ini kita nggak bisa langsung masukin gitu. Jadi kita harus download dulu atau kita gambar sendiri. Oke. Okay. Nah, terakhir kita sudah buat untuk yang lantai satu seperti ini. Okay. Ini masih ada kekurangan. Di sini ada tangga ya, ini untuk turunnya. Tangga turunnya kita buat dulu. Kita buat ya tangganya, ini saya buat 1 meter saja kan, 80 aja ya, 0,8. Oke.
Iya, lalu kita bisa copy saja yang ini. Ini kita gunakan move tool, ya, move duplicate. Semoga masih ingat semua seperti ini. Oke, seperti ini lalu kita garisnya ya. Copy aja. Oke, kita duplikat lagi. Kita coba buat 20 ya. Ini bisa kita hapus saja. Masih ingat ya untuk bagaimana cara membuat duplikat objeknya. Semoga libur 1 tahun nggak bikin lupa, hilang ingatannya. Oke, seperti ini. Lalu kita buat garis. Oke, ini ya. Ini untuk naiknya bisa dari sini, juga bisa dari sini. Ini adalah lantai satunya. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, untuk memberikan teks seperti ini, ruang tamu, kamar tidur, dan lain sebagainya, Anda bisa menggunakan teks atau menggunakan 3D text. Untuk teks, nanti dia ketika kita zoom out, dia akan otomatis menyesuaikan, ya. Seperti ini ya, ukurannya akan menyesuaikan. Ketika kita zoom in, nanti dia juga akan menyesuaikan lagi. Berbeda dengan yang 3D text, yang mana dia tidak akan berubah walaupun kita kecilkan, kita besarkan untuk zoom in, zoom out-nya, itu tidak akan berubah tampilannya, ya. Berbeda dengan yang text ini. Oke, ini adalah lantai satu. Kita coba untuk buat yang tema lantai dua. Oke. Nah, karena ini lantai dua, jadi base-nya itu pastinya sama dengan lantai. Koneksi saya.
Oke. Seperti ini ya, kita hapus. Jadi kita cuma punya piece-nya saja untuk lantai dua. Kemudian kita ulangi untuk langkah-langkahnya, ya. Ya. Yang pertama di sini ada 3 meter dan 3,5, ya. Oke. Kita coba ukur dulu dari sini ke sini ke 3 meter ya. Kemudian kita tambahkan 3,5 ke atas 3,5 ya. Bisa garis saja. Oke, seperti ini. Ini ya, 3,5. Kemudian di sini 2,5, 2,5. Ini ya. Di bawah sini kita buat 2,5. 2,5 ya. Pas di sini. Oke, lalu kita buat lagi 2,5. Nah, ini untuk kamarnya nanti ya. Lalu kita buat lagi di sini ada 3,5 lagi. Atasnya 3,5 lagi ya. Ini oke. Lalu 1,25. Dari sini 1,25. Ah ya, dengan yang bawah ya. Kita buat ini. Nah. Ini. Apa ini ya? 2,5. Kita buat ini untuk kamar mandinya, ini 2,5. Ya, kamar mandi. Lalu di sini pool. Ini. Lalu untuk mereka di sini ini 1,5 dari atas. Ya, 3,5 ya ini ya, ini lebarnya 3,5. Kita gunakan
Nah, ini paste-nya sudah kita buat seperti ini. Ini bisa kita tambahkan 0,15 ya untuk ketebalan tembok. Ya, seperti ini. Lalu kita buat temboknya ini. Mark. Ini gak ada ya, kosong ya. Ini kita offset saja. Nol koma satu ya, seperti ini. Nah, ini nanti untuk kamarnya ya. Ini untuk kamarnya, lalu ini kamar mandinya kita offset juga. Oke, seperti ini. Iya. Oke, ini kamar mandinya, lalu tangga, ini tembok ya. Kita buat ini. Ini temboknya kita buat saja 0,5 garis ini ya. Lalu kita buat untuk tangganya di sini. Copy aja ya dari sini ya. Tiket ini. Ini dan ini kita respon dulu aja foto, kemudian kita nah, ini untuk tangganya ya. Sebenarnya sih dasarnya sama seperti yang sudah pernah jelaskan gitu ya. Oke, ini kita copy saja.
Oke, seperti lihat, tinggal kita tambahkan saja untuk jendela dan pintu karena kita sudah buat base-nya di sini. Jendela dan pintu tinggal kita copy paste, kemudian kita rotate dan kita tempelkan gitu ya. Lalu selanjutnya kita buat untuk tampaknya. Ini ya, tampak depan. Nah, untuk pembuatan tampak depan, kita harus menggunakan dasar ini ya, ukurannya ini ya. Jadi karena ukurannya adalah 6 meter di sini, lebarnya. Jadi untuk tinggi dari, lebar dari tampak depan ini harusnya sama dengan lebar dari tanahnya ini, 6 meter. Jadi kita bisa buat garis saja dulu, atau kita bisa copy dari ini. Nah, ini bisa kita copy ya. Ini untuk nanti tampak depan, base-nya, lebarnya sekian. Kemudian kita bisa lihat di sini ada garis ini, hitam ini. Kita bisa buat bebas aja ya, 10 kali 10. Ini ya, ini kita kasih garis dulu. Oke. Lalu kita buat untuk tampak depannya. Ini tingginya, temboknya ya. Monggo antara 3 sampai 4 itu udah tinggi ya. 5 itu tinggi banget, jadi kita nggak perlu terlalu tinggi, kita buat saja 3 meter ya, ini udah tinggi banget, ini tinggi orangnya bagian. Kita buat 3 meter, naik ke atas, dari sini naik 3 meter. Oke, yang ini juga sama 3 meter. Tutup ya, seperti ini. Dan ini bisa kita copy ini ke sini karena nanti untuk lantai duanya ini. Lalu jangan lupa kita buat untuk ketebalan temboknya 0,15. Oke. Seperti ini. Lalu kita buat untuk lantainya ya, di sini kita buat 0,3 0,2 ya. 20 cm. Nah, seperti ini ya. Ini ya. Bisa copy paste lagi. Seksi, lalu kita duplikat menggunakan move tool. Tinggal kita tempel. Ini.
Nih ya. Nah, ini untuk lantai duanya. Ini kita tempel saja. Ya, seperti ini. Lalu kalau kita perhatikan di sini temboknya ya, dia naik ini. Kita tinggal copy paste saja atau boleh kita tambahkan. Ini bisa kita copy paste sedikit ya. Naikkan seperti ini. Lalu kita bisa seleksi bagian atasnya. Ya, kita seleksi lalu kita bisa naikkan. Ini tebalannya tadi 20 cm. Kita coba naikkan 0,3, jadi nanti tingginya adalah setengah meter ya. Ini tingginya setengah meter. Kita lihat di sini juga sudah. Kita cek untuk tingginya ya. Bisa diperhatikan pada Fatuspar di sini measurement-nya adalah setengah meter. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ada garis-garis ini ya. Ini 1 meter. Sorry, kita ambilnya dari sini ya. Ini luasnya berapa? Lebarnya berapa? Ini 0,85. Jadi nanti yang atas juga sama, kita buat 0,85. Dari sini ke sini 0,85. Ya, kita turunkan seperti ini. Oke. Sama ya. Seperti ini ya. Oke. Kita bisa tambahkan di sini 0,5. Lalu kita buat garis juga di sini 0,85. Fungsinya supaya nanti kita bisa menentukan titik-titik tengah dari untuk atapnya ini ya. Seperti ini. Ini tinggal kita buat saja. Kita hapus. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan untuk atapnya ini. Ya. Ini kelihatannya cuma lurus, tapi kan ini dilihat dari pan ya. Ini nanti bisa kita buat dia tingginya 2 meter. Ini kita buat. Ambil dari midpoint saja, pas ya. Ini 2 meter. Oke. Ini. Ini bisa kita hapus.
Nah, ini adalah untuk si atapnya. Nah, ya. Kemudian di sini bisa kita buat di offset saja boleh, ya. Kita offset 0,05 seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu tinggal kita berikan pattern ya. Ini bisa kita tambahkan dan bokeh. Lalu kita pilih pattern di sini. Ya, polanya seperti ini. Kita bisa pilih mana ya? Ini ya. Ini boleh atau mana lah, gua nanti bisa milih sendiri. Oke, seperti ini. Tinggal kita buat untuk si ini ya, ventilasi, jendela, dan juga untuk pintunya. Nah, ventilasi kita bisa buat dulu. Otak saja ini 0,15 kali 0,4 ini 40 cm kali 15 cm. Nah, ini bisa kita sedikit seperti ini, kita bisa tempel ya, sedikit saja. Kita taruh di sini. Ini saya buat garis saja untuk nempelnya biar pas ya. Oke, ini kita tempel, kita cari midpointnya, kita tempel di sini. Nah, ya, bisa kita seleksi. Ini, lalu kita tiket ya. Oke, seperti ini. Ini garis bantunya bisa kita di nanti seperti ini ya. Lalu kita tambahkan untuk tekstur ya, pattern juga seperti ini. Ini ya, garis-garis seperti ini kita buat patternnya, kita cari ya, kita coba nanti bisa kita atur lagi. Kita edit untuk rectangle-nya, kita buat misalkan 0,8. Ini ya.
Oke, seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan untuk jendela dan pintunya. Nanti untuk lubang ventilasi bisa disesuaikan sendiri ya. Karena kita sudah buat satu di sini, tinggal kita copy paste saja, kita tempatkan. Kemudian untuk jendela lebarnya kita harus menyesuaikan dengan jendela yang sudah kita buat di apa namanya dinahnya ya. Jadi kita lihat dinahnya lebarnya berapa untuk jendela sama kusennya ya. Di sini 90 cm. Jadi kita buat ini 90 cm, 0,9. Oke, lalu kita buat tingginya 1 ya misalkan. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa copy sedikit. Kurang tinggi ya. Lalu kita naikkan lagi, misalkan ini tadi 1, kita naikkan 0,5 ini. Ya, kita offset dengan ketebalan yang sama dengan yang ada di sini. Ini kusennya 0,05 ya, 5 cm. Jadi untuk ini kita offset ke dalam 0,05. 0,05. Ya, seperti ini. Kita offset lagi 0,0 misalkan ini kita buat 8 ya. Nah, ini nanti kasanya, ini kusennya, kemudian ini untuk si jendela. Kita bisa berikan warna. Mirror ya. Ini kita kasih yang ini. Kita modifikasi opacity-nya kita naikkan saja. Oke. Ini untuk si jendela. Jadi nanti jendelanya sama semua ya, kita lihat seperti ini. Jadi kita nggak perlu bikin lagi. Ini bisa kita copy. Kita kasih garis saja. Bisa bantu ya. Sama ketika kita menambahkan si apa namanya ventilasi tadi ya. Jadi kita buat garis bantu untuk menentukan posisinya biar bisa di tengah gitu ya. Turunkan 0,1. Ini kita pindahkan, copy duplicate ya. Nah, seperti ini. Yang tidak kita butuhkan kita bisa hapus. Oke. Ini ya. Ini mau copy ini dulu aja.
Okay. Lalu kita bisa tambahkan untuk pintu dan jendela ini. Nah, ini batasannya mengikuti yang mana? Kita lihat dari yang ini ya. Nah, ini kan 2,5 ya, dari sini ke sini 2,5. Jadi kita buat pintunya ya, dari sini ke sini 2,5 dulu, baru kita tambahkan pintu. Jadi kita buat garis bantu dulu 2,5. Oke, seperti itu. Lalu kita buat garis ke atas. Nah, nanti pintunya nempel di sini sama satu jendela di sini ya. Nah, untuk pintunya kita bisa bikin langsung aja di sini. Misalkan pintunya 2,15 ya misalkan. Kemudian lebarnya kita sesuaikan dengan yang ada di ini. Ini lebarnya adalah 90 juga ya, sama dengan si jendela. Ini kita buat 0,9. Ini. Nah. Lalu kita offset 0,05 ya, tebalan kusennya tadi ya. Kita bisa tambahkan garis gini. Ini menandakan bahwa ini adalah si kusennya. Kemudian yang ini adalah pintunya gitu ya. Kita hapus. Oke, seperti ini. Kita tambahkan handle pintunya, misalkan di sini kita buat tadi garis tengahnya dulu aja ya. Ini. Lalu kita buat handle pintunya kecil aja 0,01. Nah, itu untuk handle pintu. Ya, posisinya ya. Kita lihat di denahnya karena dia bukanya ke sini, berarti kan handle pintunya harusnya ada di sini ya. Berarti posisinya sudah benar. Ini bisa kita kasih gini. Ini handle pintunya, lalu kita copy untuk si jendelanya. Ini nanti jaraknya bisa sama dengan yang oke, seperti ini. Lalu di sini ada satu jendela dan dia berada di tengah ya. 0, ya. Kita copy saja jendelanya yang ini gak apa-apa. Dan kita move duplicate seperti ini. Nah, ini adalah untuk tampak depannya. Oke. Ini tinggal kita bisa tambahkan untuk di apa namanya? Lubang ventilasi ya, misalkan kita taruh di sini,
kita duplicate gitu. Ini dan di atas kita tambahkan ini ya. Nah, ini adalah tampak depannya. Nanti tinggal Anda tambahkan warna. Warnanya yang monggo suka. Bahkan saya suka warna untuk bagian depannya, saya suka warna merah, Pak. Ya, boleh monggo kasih warna merah. Tulisnya tapi warna yang lebih gelap. Ya, seperti ini. Ini adalah tampak depan. Monggo, bila ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya melalui chat. Sebelum saya akhiri, monggo. Kalau saran saya sih untuk posisi-posisi seperti ini, nanti dikasih garis bantu ya. Ini biar bisa pas. Kemudian letak dari jendela dan pintu harus sesuai dengan di denah yang sudah kita buat. Kemudian lebar pintu dan jendela juga sama, harus bisa sesuai dengan denah yang telah kita buat. Oke. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan boleh yang melalui live chat sebelum saya akhiri. Oke, pindahkan. Monggo, kalau ada yang ingin bertanya. Nah, nanti untuk tampak sampingnya berarti kan harus mengikuti ini ya, panjangnya ini ya. Jadi nanti antara denah dengan tampak itu bisa sama gitu. Jadi ya, kurang lebih itulah ya. Oke,
Ini adalah tempat depannya tinggal kita buat untuk potongannya. Ini nggak perlu, nggak apa-apa ya, yang penting kita punya gambaran untuk tampak depan denah dan juga tampak sampingnya nanti. Karena itu nanti jadi acuan ketika kita membuat gambar 3D. Oke. Ya, saya rasa seperti itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Makasih banget untuk yang sudah join di kelas online saya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.